Kebakaran besar depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Jumat pekan lalu juga menghanguskan rumah warga sekitar. Peristiwa kelam ini bukan hanya menimbulkan korban jiwa, melainkan memicu masalah lama yang tidak kunjung selesai, yakni sengketa lahan antara Pertamina dan warga kampung Tanah Merah. Sebagian warga Tanah Merah hingga saat ini bahkan tidak memiliki izin untuk mendirikan bangunan. Mereka hanya bermodal kepada pengurus lingkungan terkait legalitas kepemilikan rumah mereka. Seperti yang diungkapkan Haryati, warga Tanah Merah ini sudah menetap selama lebih kurang 5 tahun. Ia mengaku hanya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pengurus tempat. Aku sih nurutin pengurusnya, kalau pengurusnya suruh begini ya begini gitu, nurut aja. Jadi surat kepemilikan rumah Haryati juga hanya secari kertas bertanda tangan di atas materai. Ya cuman surat biasa, tanda tangan di atas materai, terus dibikin YNB sama pengurus gitu. Hal serupa juga dialami Umi Nurul. Warga Tanah Merah ini membeli tanah melalui proses oper alih dengan bermodal surat pernyataan pembelian tanah dengan disaksikan ketua RT dan RW setempat. Kala itu ia membeli tanah bekas empang hanya seharga 10 juta rupiah. Beli saja oper alih. Enggak beli bangun atau beli tanah? Beli tanah. Beli tanah lah, mau itu jangan oper alih. Ini tanah siapa? Kata tanah kamu umpamanya. Saya beli dari kamu. Terus ibu bangun gitu ya? Iya. Oper alih semua kayak gitulah, pakai oper alih kan ada surat-suratnya nih. Nah, surat-surat saya mana tadi, Bang? Ada saya bawa semua. Berarti rata-rata di sini juga kayak gitu ya, oper alih juga. Iya. Umi merupakan salah seorang warga terdampak kebakaran depo Pertamina Plumpang. Terlihat pada bagian dapur dan kamar mandi rumahnya hangus. Kebakaran tersebut dipicu oleh tabung gas LPG dan posisi dapur yang menempel dengan batas tembok depo. Kini, harapan warga meminta pemerintah mempercepat proses rekonstruksi bangunan dan arus listrik agar mereka dapat kembali beraktivitas di wilayah tersebut.